Ayam guring, kata Upin Ipin. Ayam guring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabarnya kalian semua? Teman-temanku yang ada di mana aja berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun, amin ya rabbal alamin. Oke teman-temanku. Baiklah teman-temanku yang ada dimanapun Anda berada ya, Mbak Tuti malam ini mau mukbang teman-teman, tapi bukan mukbang nasi atau lalapan atau sayuran dan lain sebagainya, bukan ya. Mbak Tuti tadi ke pasar apa ya, itu sebenarnya malam dikit ada pasar malam ya, cuman kan belum ditata semua gitu pasar malamnya. Tapi setiap sore jam 3 itu udah pada buka semua yang jualan, orang-orang jualan itu gitu. Jadi Mbak Tuti tadi beli makanan gitu teman-teman. Ini ya, banyak banget. Satu kantong. Terus ini minumannya Mbak Tuti beli. Minuman apa ini? Jeruk. Lupa gak beli sambel. Apa saus sambel? Pakai sambel terasi. Ayo tebak apa coba? Gorengan. Kok basah ya? Taret. Iyo dua, mukbang kita nanti. Satu lagi. Ayam. Mantap. Entek rengko. Mukbang harus dihabiskan. Yo, enggak harus juga ya ini. Mantap, harum. Terus ini nanti dicocol pakai sambelnya. Udah tak bawain lepeknya. Tapi enak enggak ya, cocok enggak ya? Ini coba dikit aja dulu. Oh iya, tadi Mbak Tuti beli kerupuk sama beli apa sukro ya untuk cemilannya. Mari kita makan. Ini dalang lagi. Oh iya, tempo hari Mbak Tuti pernah ya. Ada udah lama sih ya. Makan ini beli ini sayap. Sayap dua. Ini cumi goreng. Cumi-cumi, teman-teman. Ini paha. Paha nih, sopo. Kentongan. Enggak dalang lah. Selalu gue. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aturan sambal saus ya, lupa banget. Cocok.
Batu tadi, batu tadi, batu tadi beli ya, beli di ini toko depan sana. Naik motor itu kurang lebih setengah jam lah perjalanan, naik motor itu setengah jam. Iya, enggak, maksudnya setengah jam pulang pergi ya. Paling berangkatnya itu adalah 12 menit gitu, pulangnya 12 menit gitu kan. Ini Mbak Tuti belinya. Halo teman-teman yang lagi beli ini ya, gorengan. Ini ayam, terus ini ayam juga sama mantang untuk ayam juga. Lagi beli, lagi pesen ya, mau pesen ini loh, apa namanya, paha ayam. Itu pasarnya. Ini kalau sore teman-teman ya. Tengsa. Itu tadi ya teman-teman ya. Mbak Tuti ambil videonya dikit aja tadi di pasar situ. Mari kita makan. Tadi udah beli ini, pulang dari rumah Mbak Tuti ngomong sama anak Mbak Tuti ya, "Duh, ibu beli gorengan seperti ini." Aku bilang gitu kan. "Eka beli aja nanti, daripada Eka pengen lihat ibu makan seperti ini." Terus kata anak Mbak Tuti, "Gak apa-apa bu, Eka tuh tiap hari beli loh bu," katanya. Kadang nggak tega ya teman-teman ya, makan kayak gini, anakku makan apa. Tapi dianya di sana udah beli, "Ibu, ibu makan aja nggak apa-apa, Eka di sini kalau kepengen ya beli, nggak usah khawatir," gitu. Itu teman-teman. Ada yang pernah bilang komen ya, nggak tahu aku itu makan apa ya, apa ya, ayam ya, aku lupa. "Mbak, makan kayak gitu inget anak enggak?" Dibilang enggak inget ya gimana, orang kita cari untuk anak kayak enggak mungkin enggak inget anak. Tapi ya udah, biarin aja. Sekedar komen, enggak apa-apa. Waktu itu orangnya slow. Slow, santai. Enggak rewel. "Ayam guring," kata Upin Ipin. "Ayam guring." Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tadi rencana mau beli nasi bakso, lagi kosong teman-teman. Toko Indo buka, baksonya kosong. Terus rencana mau beli nasi bebek, kok masih bosen ya. Lain kali aja.
kerupuk panjang banget sebenarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe loh. Bantu channelnya Mbak Tutik Jolali di subscribe. Subscribe loh ya, subscribe. Subscribe, jangan lupa subscribe ya. Begitu aja. Baiklah teman-temanku semuanya yang ada di mana aja berada ya. Sampai di sini aja dulu, ini masih dua nih. Sampai di sini aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.